Dia punya MO dia, kumpulan ini juga akan mengumpil kotak Swiss ataupun kotak simpanan duit mesin tu. Lepas tu dia jual dengan harga RM700 ke RM2,000. Kan dia ada dua, satu kotak mesin tu dia umpil, lepas tu dia jual dengan nilai RM700 hingga RM2,000. Okey, suspek, kesemua suspek empat orang ni masih ditahan rimand. Okey, masih ditahan rimand. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 380 KK. Kumpulan ini hanya 4 orang saja, okay, yang terdiri daripada semua Melayu, di mana suspek ini 2 daripadanya tidak bekerja dan 2 daripada ini adalah bekas pernah bekerja sebagai servis, bekerja sebagai servis dia mesin ini. Okay, pernah bekerja dengan syarikat mesin ini. Okay, so dia memang ada knowledge untuk ni lah. Okay. Dan semua pembeli-pembeli yang membeli benda ni, dia akan go through dan dia akan hantar lah. Yeah, dia akan hantar. So dia memang tidak ada, orang kata dia tidak ada kenderaan yang dihaskan untuk dia hantar dan sebagainya. Dia sewa, semua kenderaan lori dia ambil dan hantar.